Pagi Pak, mohon maaf dicek dulu terlebih dahulu. Suhunya 35,6 ya Pak. Siap. Ada yang bisa saya bantu? Mau bayar angsuran Pak, mau ambil nomor TKP. Baik, ditunggu sebentar. Dipakai hand sanitizer terlebih dahulu ya Pak. Ini nomor antriannya Pak, ditunggu sebentar nanti dipanggil sama teletnya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Nomor antrian 1 Tawa. Selamat pagi Pak, dengan Xiaomi ada yang bisa dibantu? Mau setoran Pak? Boleh dipinjam nomor antriannya Pak? Bapak dibawa nomor kontraknya Pak? Bawa. Yang ini belum Mbak? Saya cek dulu sebentar Pak ya. Ya. Atas nama Bapak Rizky. Betul. Ini untuk angsuran ke-10 Pak ya. Ya. Nominal angsurannya 500.000 dengan biaya admin. Ya. Ini Mbak. Saya hitung uangnya Pak ya. Ya. Uangnya sudah pas 500.000, saya proses dulu, ditunggu sebentar Pak ya. Siap. Baik Bapak, ini pembayaran angsuran atas nama Bapak Rizky. Ya. Untuk angsuran ke-10 nominalnya 500.000 sudah masuk Pak ya. Bisa ya. Ditandatangan sebelah sini. Ini untuk slip pembayarannya Pak ya. Ya. Untuk pembayaran angsuran, Bapak juga bisa melakukannya lewat e-channel. Bisa melalui Alfamart, Indomart, kantor pos, atau ATM M Banking Pak ya. Oh iya, iya. Ya, barangkali Bapak mau diajukan lagi BPKB-nya Pak. Enggak Mbak, paling saya mau ngambil BPKB gimana Mbak? Oh, untuk informasi pengambilan BPKB, Bapak bisa mengambil nomor antrian customer service. Nanti bisa diinfokan melalui CS Pak ya. Iya, iya. Ada lagi yang bisa saya bantu Bapak? Cukup Mbak ya. Terima kasih Bapak Rizky, selamat pagi. Ya, pagi, selamat, terima kasih Mbak. Nomor antrian 1 customer service. Iya.
Selamat pagi Pak, dibantu dengan Tessa, silakan duduk. Boleh saya terima nomor antriannya? Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Rizky, Mbak. Baik Pak Rizky, ada yang bisa Tessa bantu? Mau nanyain BPKB, Pak, ngambilnya gimana? Untuk pengambilan BPKB, 14 hari Bapak boleh dibantu untuk nomor kontraknya. Nomor kontrak, ini kan Mbak? Boleh saya pinjam dulu Pak ya? Baik Pak Rizky, ini ada sisa 2 angsuran lagi Pak ya? Untuk pelunasannya nanti diusahakan Bapak datang langsung ke kantor. Untuk pengambilan BPKB-nya nanti 14 hari dari pelunasan Bapak. Oh, dari pelunasan? Iya Pak. Ada lagi yang bisa saya bantu Pak? Syarat-syaratnya apa aja Pak? Untuk syarat pengambilannya nanti KTP asli sama surat pembayaran terakhir Pak. Nanti pengambilannya sama Bapak langsung Pak? Iya. Iya baik Bapak. Kemudian jujuin lagi aja BPKB-nya Pak? Udah dulu aja Mbak. Iya baik Bapak. Jadi untuk beli pembayarannya Pak ya? Iya. Ada lagi yang bisa saya bantu Pak Rizky? Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Rizky, selamat pagi. Wong Faina, selamat siang dengan Tessa, ada yang bisa dibantu? Mohon maaf sebelumnya dengan Ibu siapa Tessa bicara? Ada yang bisa Tessa bantu Bu Rima? Konsumennya atas nama Ibu sendiri? Baik Bu Rima, Tessa cek dulu di sistemnya, boleh dibantu untuk nomor kontrak atau plat kendaraannya? Atas nama Ibu Rima, Bu ya, boleh dibantu untuk tanggal lahirnya. Baik Bu Rima, ini angsurannya Rp450.000, sudah masuk 5 angsuran, sisanya 6 angsuran lagi Ibu ya. Untuk pembayaran angsurannya, bisa lewat Indomaret, Alfamart, kantor pos, atau bisa juga ditransfer. Jadi Ibu tidak harus datang ke kantor. Iya Bu Rima, ada lagi yang bisa saya bantu? Baik Bu Rima, terima kasih telah menghubungi Wong Finance. Selamat siang.